Sambutan terakhir akan disampaikan oleh wakil dari Wali Santri kepada yang terhormat Bapak Andika Febri Widya Pratama, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang kami hormati Ketua Takmir Al-Hidayah Kelurahan Manguwarjo Kota Probolinggo. Yang kami hormati Koordinator TPQ Metode Qiraati Daerah Kota dan Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati Ustadz Zainul selaku pimpinan TPQ Al-Hidayah Kota Probolinggo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kalian limpahan rahmat hidayah nikmat sehat kita semua di pagi hari yang cerah ini bisa hadir dalam acara kegiatan Khotmil Quran ke-13 TPQ Al-Hidayah Kota Probolinggo. Yang kedua, selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin undangan. Kebetulan suara kami sedang serak dan sedikit batuk karena baru selesai konser. Kami mohon maaf dan juga kebetulan kami mewakili dari wali santri ini dadaan juga tanpa ada persiapan suatu apapun. Jadi mohon maaf mungkin nantinya penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu-ibu semuanya. Izinkan saya mewakili wali santri untuk menyampaikan sedikit sambutan. Yang pertama yaitu kami sebagai orang tua atau wali santri merasa bersyukur sekaligus bangga atas capaian putra-putri kami dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik bagi ananda semuanya dan juga mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi adik-adik untuk bisa mempelajari bacaan Al-Quran agar memiliki semangat sehingga dapat mencapai seperti apa yang sudah dicapai oleh kakak-kakaknya. Capaian ini merupakan berkat kesabaran dan ketelatenan para ustadz, ustazah dari TPQ Al-Hidayah yang telah membimbing mengajari ananda-ananda semua dalam memberikan pengetahuan pembelajaran cara baca hafalan tajwid dalam bacaan Al-Quran. Kami selaku orang tua atau wali santri pada pagi hari ini hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan imbalan rezeki yang melimpah kepada Ustadz dan Ustazah TPQ Al-Hidayah Kota Probolinggo. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap TPQ Al-Hidayah ini sehingga kegiatan acara Khotmil Quran dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu undangan yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan Khotmil Quran yang telah disiapkan oleh Ustadz Ustazah dari TPG Al-Hidayah maupun panitia dari wali santri ada hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.